Bu, bagaimana, Bu? Senang, Bu, dengan penangguhannya, Bu? Ibu senang, Bu, ya? Dengan penangguhan, Bu. Ibu tetap tidak mengaku bersalah, ya, Bu? Tidak. Tangis haru Supriani pecah saat mengetahui penahanan dirinya ditangguhkan pengadilan pada 22 Oktober 2024 karena alasan kemanusiaan. Seorang guru honorer di SD Negeri 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan ini dilaporkan atas dugaan menganiaya anak didik pada 24 April lalu. Meski sejak awal membantah menganiaya, Supriani dilaporkan orang tua murid tersebut yang ternyata seorang polisi. Dan yang bersangkutan sudah mengakui semua perbuatannya. Dan saya tanya kembali ke pelaku, apakah betul kamu sudah akui? Apakah betul kamu melakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya. Karenanya, Supriani sempat merasakan 6 hari hidup di dalam tahanan. Namun, Supriani tetap bersyukur. Bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Semua. Teman-teman. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Sebelumnya, mediasi sempat dilakukan. Namun karena tidak ada kesepakatan damai, Supriani kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Oktober 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kamis 24 Oktober hari ini, sidang perdana terhadap Supriani, seorang guru honorer. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Sarman, di Konawe Selatan. Sarman, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dimulai jam berapa? Dan apakah sudah ada fakta baru dalam perkembangan kasus? Ya, seperti yang kami konfirmasi dari pihak bahwa jadwal sidang perdana dengan terdakwa Supriani itu masih diatur ke jadwal awal pada jam 10 pagi hari ini tanggal 20. Nah, katanya terkait dengan apakah sudah ada bukti baru atau menguatkan terdakwa dari tuntutan. Kami sempat mengkonfirmasi dengan tim pengacara dari Supriani. Beliau mengatakan tidak secara gamblang, namun mereka mempunyai tuntutan untuk alat untuk dapat membebaskan Supriani dari jeratan hukum. Asri. Ya, baik. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Sarman dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.